Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan yang menanya kepada saya, apakah hukum seorang muazzin dia azan dalam keadaan tidak berwudu? Artinya berhadaslah. Maka jawapannya seperti ada di dalam kitab Tahrir, syarah bagi Tahrir, pada hasyiah dia, hasyiah Syarqawi juzuk yang pertama muka surat 230, disebut dalam kitab tersebut, wa makruhatuhuma ayil azani wal iqamati wuku'uhuma min muhdithin li khabari Tirmidzi la yu'adzin illa wa anta mutawaddi'un. Wa makruhatuhuma dan bermula dimakruhkan ayil azani wal iqamah, pada azan dan iqamah, wuku'uhuma, oleh berlakulah azan dan iqamah tu min muhdithin, daripada orang yang berhadas. Itu makruh hukumnya. Li khabari Tirmizi, kerana hadis yang diriwayat oleh Tirmizi, Nabi SAW sabda, la yu'adzin, jangan kamu mengazan, illa wa anta mutawaddi'un, melainkan engkau yang jadi muazzin tu mesti berwudu. Maka dikiaskanlah juga pada iqamah, waqisa bil azani al iqamatu, dan dikiaskan dengan azan. Dalam hadis tak sebut iqamah, maka dipakaikan hukum kias. Dikiaskan juga iqamah pun termasuk makruh kalau kita iqamah hal keadaan kita tidak berwudu. Kemudian kalau seorang itu bukan hanya tidak berwudu, bahkan dia berjenabah dengan jenabah, berhadas besar. Nah, wal karahatu li junubin, dan kemakruhan azan dan qomat bagi orang yang berhadas besar, orang berjunub, asyaddu minha, terlebih dahsyat, terlebih berat daripadanya, daripada makruh azan dan iqamah dalam keadaan berhadas tidak berwudu. Nah, lil muhdisi, bagi orang yang berhadas kecil. Nah, artinya makruh orang berjunub lebih dahsyat hukum makruhnya daripada orang yang berhadas kecil. Kerana apa? Ligalazil janabati, kerana beratnya orang panggil janabah. Kerana hadah dia tu hadah yang besar. Jadi orang yang berhadah besar, dia tak mandi wajib lagi, lalu dia giazan atau dia iqamah, kemakruhannya itu terlebih berat berbanding dengan makruh orang yang azan dan iqamah hanya tidak berwudu, hanya berhadah kecil saja.